Hai, selamat datang channel aku. Di video kali ini sesuai sama judul dan juga thumbnailnya, aku bakal merekomendasikan ke kalian parfum wanita yang wanginya tuh kayak bener-bener elegan banget. Wanginya romantik dan cocok banget untuk kalian gunakan pada saat kalian ngedate sama pasangan kalian, karena akan menambah nuansa romantis kalian sama pasangan tuh lebih intim lagi, karena ini wangi parfumnya tuh kayak bener-bener seenak itu. Nah, jadi untuk yang penasaran sama apa parfumnya, just keep on watching. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, parfum yang aku maksud adalah parfum dari Jane Arthurs ini. Dan sini aku punya 3 varian yang romantic parfum. Dan aku suka banget sih sama packagingnya. Dia tuh kayak terkesan elegan, classy, dan juga ini kayak mencerminkan very French style banget. Nah, kenapa aku bilang packaging dari parfum itu kayak mencerminkan French style banget? Karena ini Jane Arthurs itu berasal dari Prancis, dan brand ini udah berdiri selama 40 tahun. Jadi sebelum aku lahir ini brand udah ada. Dan gak salah sih Jane Arthurs ini bertahan sampai sekarang, karena ini wangi parfumnya tuh kayak bener-bener seenak itu. Itu kayak mencerminkan wangi Prancis banget. Dan Prancis kan terkenal sama negara yang romantis gitu ya. Dan di sini aku punya 3 varian yang romantis parfum. Dan jujur aku excited banget pengen racunin kalian untuk cobain parfum ini, karena ini harga parfumnya tuh murah banget, gak nyampe 200.000, di bawah 200.000 guys harganya. Tapi wanginya tuh kayak wangi parfum jutaan. Dan langsung aja sini aku bakalan jelasin satu persatu untuk semua variannya, agar untuk kalian yang pengen beli itu gak salah beli. Tapi jujur aja kalian beli ketiganya juga gak apa-apa, karena ini ketiganya tuh kayak wanginya enak banget. Dan langsung aja untuk yang pertama yang aku bakalan bahas dulu yang varian romantic. Nah, untuk yang varian romantic ini dia tuh beraroma sweet floral amber vanilla. Dan yang varian ini diluncurkan pada tahun 2016 dan masih sampai sekarang tuh kayak masih laris gitu. Dan bibit parfum yang digunakan pun benar-benar menggunakan bibit parfum dengan kualitas tinggi yang juga dipakai oleh desainer parfum berkelas. Nah, aku suka banget sama yang varian romantic ini karena dia wangi white floralnya tuh kayak benar-benar kecium banget, dan dia juga ada wangi vanilanya yang bikin kita tuh kayak jadi berasa wanita yang elegan, berkelas. Dan for your information, wangi parfumnya romantic ini dia tuh wangi parfumnya mirip sama varian parfum Giorgio Armani yang SE, tapi bedanya ini harganya jauh guys, jauh lebih murah, lebih terjangkau. Dan yang paling aku suka, dia wanginya juga tahan lama banget, tahan sampai 6 jam. Dan aku sangat rekomendasikan sih untuk kalian semprotin parfum di bagian titik nadi seperti di belakang leher, bagian pergelangan tangan, di bagian siku dalam, di bagian sini tuh kan harus banget semprotin parfum agar parfumnya tuh lebih tahan lama gitu wanginya. Dan yang terpenting lagi yang bikin parfum lebih tahan lama di badan, di tubuh, adalah kalian wajib banget sih harus semprotin parfum juga di rambut, karena itu akan menambah wangi parfum kita lebih tahan lama. Dan wangi parfumnya itu, karena dia wanginya tuh kayak elegan, jadi kalau misalkan pakai ke kantor, ini bakalan bikin temen kantor kalian bakalan salfok sama wangi parfum kalian, karena wanginya tuh kayak mirip parfum high-end, parfum mahal, tapi harga parfum ini tuh terjangkau banget, di bawah 200 ribuan. Belum disemprot aja tuh kayak aku udah langsung jatuh cinta guys sama parfum ini. Dan apalagi yang paling aku suka, dia tuh kayak mistnya tuh kayak fine mist banget, jadi kayak nyemprotnya tuh enak banget di badan, di tubuh, di pakaian, langsung menyebar rata gitu. Ini wanginya sih guys, enak banget. Ini cocok banget sih menurut aku untuk kalian gunakan ke kantor ataupun ngedate sama pasangan kalian. Ini cocok banget kalian gunakan, karena jujur aja pas aku pakai yang varian romantic ini tuh kayak menambah rasa percaya diri aku. Jadi berasa pede aja gitu kalau misalnya kalian jalan di hadapan banyak orang, kalau misalkan pakai parfum itu kayak bener-bener berasa pede banget, karena wanginya seenak itu. Nah, selanjutnya varian yang kedua yang aku bakalan bahas adalah varian Romantic Blossom. Nah, untuk yang varian Romantic Blossom ini dia tuh wanginya soft banget, wangi vanilla dan juga fruity. Dan untuk yang varian ini dia diluncurkan pada tahun 2018 lalu, sampai sekarang juga masih laris banget. Untuk yang varian Romantic Blossom ini juga masih sama, dia tuh kayak mencerminkan wangi wanita yang elegan, berkelas dan juga kayak feminin gitu. Ini juga enak banget guys wanginya, aku kayak sampai speechless. Kalau untuk yang varian Romantic Blossom ini dia wanginya lebih dominan wangi fruity dan juga wangi vanilla. Sedangkan untuk yang varian Romantic ini dia lebih dominan wangi vanilla dan juga wangi white floral. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sama selera kalian. Untuk kalian suka wangi-wangi bunga-bungaan, bisa pilih yang varian Romantic. Sedangkan untuk kalian lebih suka wangi fruity ataupun buah-buahan, bisa cobain yang varian Romantic Blossom ini. Dan untuk yang varian Romantic Blossom ini juga mirip banget sama parfum high end, parfum Giorgio
Giorgio Armani yang SE Fiori. Dan menurut aku kalau misalkan pengen beli parfum high end, parfum mahal, itu kan harganya menguras kantong banget ya. Ini ada harga parfum yang terjangkau, kualitasnya pun juga kayak bener-bener ini kualitas premium. Packagingnya pun juga nggak kalah sama parfum high end. Bahkan ini kalau misalkan kalian lihat sekilas gitu, nggak tahu harganya kan pasti akan menyangka ini parfum harganya itu mahal banget, di atas 500.000. Tapi nggak guys, Jean Artes itu harganya bener-bener terjangkau banget, under 200.000. Bahkan ini harganya nggak nyampe 200.000, kalian bisa mempunyai atau mencium wangi parfum harga jutaan, tapi ini harga aslinya itu di bawah 200.000. Kalian harus banget sih cobain salah satu varian dari parfum Jean Artes. Aku yakin, aku jamin kalian gak bakalan nyesel. Nah selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yang aku bakalan bahas adalah varian Pure Romantic ini. Dan untuk yang varian Pure Romantic ini merupakan varian terbaru mereka yang baru aja diluncurkan pada tahun 2022 ini. Dan untuk yang varian Pure Romantic ini, dia lebih dominan wangi jasmine dan juga ada kesan wangi sweetnya gitu. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka banget sama parfum yang wangi sweet atau wangi manis gitu. Dan menurut aku yang varian Pure Romantic ini cocok banget kalau misalnya kalian gunakan pada saat first date sama gebetan kalian, sama pacar kalian, karena wanginya itu kayak bener-bener elegan romantic gitu. Dan yang terpenting wanginya tahan lama banget, tahan sampai 6 jam. Nah untuk yang varian ini dia juga wanginya mirip banget sama parfum high end, parfumnya Giorgio Armani yang My Way. Ini wanginya enak banget guys, wangi jasminnya tuh kayak bener-bener kental banget. Untuk kalian suka wangi parfum ada wangi jasminnya, ini bakalan jadi your favorite parfum sepanjang masa. Karena ini wanginya enak banget, wangi jasminnya tuh kayak nggak bikin pusing gitu. Dan dia juga ada wangi sweetnya yang menambah wangi yang berkelas, dan juga kayak kalian berasa jadi wanita yang independen gitu kalau misalnya pakai parfum ini. Ya varian Pure Romantic ini merupakan parfum yang sering banget aku pakai belakangan ini. Even di rumah pun aku lagi nggak kemana-mana, di rumah aku pakai yang varian ini. Karena dia wanginya tuh kayak bener-bener semerbak banget. Dan biasanya aku juga semprotin di rambut aku agar wangi rambut aku tuh wangi sepanjang hari. Dan ini aku gak bohong sama sekali, dari pagi aku semprotin sampai malam tuh wanginya masih berasa banget, masih kecium. Bahkan bikin orang rumah aku tuh salfok gitu loh. Aku dibilang terus semprotin parfum setiap jam, bahkan aku gak semprotin setiap jam, aku cuma semprotin satu kali di pagi hari. Itu wanginya bener-bener seharian. Nah itu dia ketiga varian romantic parfum dari Jean Artes yang aku punya, yang aku sangat-sangat-sangat rekomendasikan ke kalian. Karena ini wangi parfumnya itu kayak gak menyengat sama sekali. Ini wangi parfumnya tuh soft tapi kayak bener-bener kecium gitu. Untuk kalian yang orangnya gak terlalu suka wangi parfum yang terlalu strong, ini merupakan solusi terbaik dari aku. Kalian harus banget cobain parfum dari Jean Artes ini. Apalagi harganya guys, gak usah diraguin lagi, kualitasnya pun ini menggunakan bibit premium. Harganya tuh gak nyampe 200.000, harganya tuh cuma 100.000-an aja. Kalian udah bisa menikmati wangi parfum mewah, wangi parfum harganya jutaan. Dalam satu botol itu kayak bener-bener kalian bisa nikmati, ini wanginya enak banget. Akan bikin orang-orang itu bahkan salfok sama wangi kalian, mengira kalian itu menggunakan parfum mahal. Padahal ini harganya nggak nyampe 200.000. Dan jujur aku sangat merekomendasikan ke kalian untuk menggunakan parfum ini pada saat kalian pertama kali ngedate atau first date kalian gitu sama pasangan, sama gebetan. Aku jamin pasangan kalian pasti bakalan makin nempel. Karena wangi parfum itu nggak menyengat sama sekali, nggak bikin pusing, tapi kayak meninggalkan kesan kalian tuh kayak wanita yang benar-benar merawat diri gitu loh. Wanita yang wangi, elegan, berkelas, dan juga bikin kalian tuh kayak jadi lebih percaya diri. Karena percaya atau enggak, ini menurut aku, pendapat aku pribadi ya, kalau kalian menggunakan outfit sesimpel apapun, cuman pakai kaos dan juga pakai jeans, tapi kalau misalnya kalian itu wangi, itu akan menambah nilai kalian. Karena menurut aku, kalau misalnya berpapasan atau bertemu sama seseorang, salah satu bentuk menghargai itu adalah kita itu wangi. Dan menurut aku varian parfum ini yang Romantic Hairs dari Jean Artes harus banget kalian punya, salah satu koleksinya, karena wanginya bener-bener seenak itu. Kayak ini best solution sih dari aku untuk kalian cewek-cewek yang gak terlalu suka wangi parfum yang menyengat, wanginya soft tapi kayak masih tetap kecium. Ini dia solusinya, kalian harus cobain. Dan untuk semua parfum Jean Artes ini, aku belinya itu di Shopee, di Shopee-nya Laris. Aku bakal taruh semua link pembelian produknya di description box. Jadi untuk kalian pengen kepoin, pengen langsung beli sekarang juga, kalian bisa langsung klik di sana. So, itu video kali ini, sampai jumpa!